Sekarang lagi kereta nih perjalanan ke Surabaya untuk mengikuti seminar dan musyawarah nasional ALSA Indonesia yang ke-27. Mau tahu perjalanan kita gimana? Ikuti terus ya. Itu aja.
Pesannya buat Alsa Indonesia dan Alsa Sunda. Pesannya semoga tetap menjadi angin perubahan dalam masyarakat seperti yang sudah kita usahakan bersama tahun terakhir. Apa harapan Bang Wogon melihat Alsa 10 tahun ke depan? 10 tahun ke depan Alsa sudah kacau. Oke, jadi kita udah sama Bang Wogon, sekarang Mas Waya ke presiden terpilih Alsa Indonesia 2021 kali Valken. Halo teman-teman, gimana? Mungkin bisa diceritakan gimana perasaan Alsa setelah kesini dan harapannya untuk Alsa Indonesia? Perasaannya seperti tidak dalam dunia yang nyata. Unreal. Jadi harapan saya, ya seperti yang kemarin udah sering kita bicarakan, kita bisa saling membantu, kita bisa saling bahu-membahu antar local chapter, kita bisa saling terbuka sehingga kita bisa maju nggak hanya sendiri tapi juga bersama-sama. Alsa always you are. Kalau boleh tahu nih, menurut kalian delegasi Alsa ini itu kayak gimana sih orang-orangnya? Mungkin dari Rifki dulu. Ya, pertama asik, seru, dan pinter-pinter deh anak-anaknya deh. Berprestasi ya. Paling pinter siapa? Bohong ya. Alamatnya nggak mau. Alamatnya tuh nggak mau-gampang deh. Dari dia, gitu. Oke, Rifki deh. Kalau misalkan mau ke Semarang, tinggal balik aja ke Semarang karena kita dari Alsa Unit siap untuk menyambut kedatangan kalian. Oke? Makasih, dadah. Alsa, always be one.